Kota Pekalongan. Kami terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada umat Islam yang telah melaksanakan taksis 77 dan pada hari ini sukses luar biasa. Tepuk tangan untuk semua keluarga besar umat Islam. Kami dari panitia melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan yang bersifat olahraga, ada kegiatan yang bersifat sosial, yaitu pembagian sembako, pengobatan gratis, dan bazar sandang murah termasuk pasar jajan. Inilah wujud daripada rasa syukur mahat Islam atas karunia terhadap usia yang ke-77 ini. Sekarang ini kalau orang mau sukses, bukan hanya karena IQ, bukan hanya karena nilai, tapi karena kejujuran, karena kedisiplinan, karena kerja keras. Nah, itu semua alhamdulillah saya dapatkan di Mahat Islam ini.